video tutorial gitarnya. Nah, pada video kali ini kita akan belajar fingerstyle lagu Indonesia Pusaka. Semoga dengan lagu ini kalian semakin mencintai Indonesia. Nah, melodi yang dipakai di lagu ini adalah lagu melodi bentuk C. Jadi kalau misalkan kalian sudah mempelajari melodi ini akan mempermudah kalian untuk belajar fingerstyle ini. Kita akan langsung saja belajar fingerstyle Indonesia Pusaka. Nah, sebelum kalian mempelajari fingerstyle ini, kalian terlebih dahulu download tab-nya, tabulatornya di video deskripsinya di bawah. Di bawah di situ ada link-nya untuk kalian download. Jadi kalian buka dulu supaya nggak bingung dan nggak ketinggalan pelajarannya. Nah, kita akan langsung saja mulai belajar fingerstyle Indonesia Pusaka. Di baris yang pertama, di bar yang pertama itu ada 01. Kalian membentuk C aja seperti ini, C. Setelah itu jari posisinya adalah jari manis di senar yang ketiga, senar 1, jari tengah senar 2, jari telunjuk senar 3, jari jempol senar yang kelima. Nah, untuk yang pertama-tama adalah 01, yaitu telunjuk di senar 3, terus jari tengah. Jadi jari telunjuk dan tengah. 01 seperti itu. Telunjuk dan tengah. Nah, setelah itu ada 03201, yaitu seperti ini. Jempol dan manis dipetik secara bersamaan. Setelah itu jempol turun, telunjuk tengah. Seperti itu. Nah, setelah itu lanjut ke 2103210, yaitu jempol, petik lagi, terus turun ke senar 4. Setelah itu jari tengah, jari telunjuk. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu. Setelah itu kita lanjut dibasi di bar yang kedua. Setelah itu ada 30 30210050. 30 itu jempol kalian senar 5, terus ada 0 di situ dengan jari telunjuk di senar 3. Seperti itu. Setelah itu jempol kalian turun lagi ke senar 4. 1 jari tengah. 0 telunjuk manis. 0. 0. Setelah itu 5. Nah, pas 5 semua jari lepas clinking di fret yang kelima senar 1. Yang metik senar manis. Senar manis, jari manis. Senar manis. Nah, seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, seperti itu untuk baris yang pertama. Saya akan lebih pelan. Itu. Jadi pada saat ke 5 clinkingnya maju ke fret yang ke 5 senar 1. Setelah itu baris yang kedua ada 2-3. 2-3 itu seperti ini. Jadi tengah kalian seperti yang minor sebenarnya, cuman ditambahin clinking di senar 1 fret 3. Jadi tengahnya di senar 5 fret 2. 3-3-2. Setelah itu 0-0-0. Jempol kalian turun ke senar 4. Setelah itu telunjuk tengah, jempol 2, jempol lagi, telunjuk tengah. Seperti itu. Nah, seperti itu. Setelah itu lanjut ke yang 0-0. Kalian membentuk A minor di sini, A minor. Setelah itu dipetik senar 5 dan senar 1 berbarengan. Setelah itu 2, jempol lagi, telunjuk tengah, tengah, telunjuk tengah, telunjuk. Jadi seperti ini. Nah, lebih pelan lagi. Setelah itu di baris yang kedua,
ada 1-3. Nah, kalian membentuk F yang kalau bisa seperti ini, kalian bisa seperti ini. Setelah itu 1-3, di situ ada senar 1, fret 1, senar 1, senar 2, fret 1, sama senar 5, fret 3. Ditekan oleh manis dan telunjuk. Gampangnya kalian bentuk F saja di situ. Setelah itu dipetik secara bersamaan jari tengah dan jari jempol. Setelah itu jempolnya turun lagi, masih bentuk yang F. Jempol, telunjuk, jempol, telunjuk. Seperti itu. 1, 3, 3, 2, 3, 2. Setelah itu 0, jari telunjuk kalian yang sebelah kiri dilepas. Setelah itu tengah, telunjuk, 0, 2, 1. Telunjuk kalian menekan lagi, fret 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 2. Seperti itu. Setelah itu satu lagi. Jadi seperti ini. Lebih lambat lagi. Setelah itu dilanjutkan dengan baris yang ketiga. Kalau misalkan kecepatan atau kalian tidak jelas, bisa sambil di pause. Setelah itu lihat tabnya, setelah itu lihat video ini lagi. Lanjut ke baris yang ketiga. Setelah kalian membentuk F seperti ini, kalian membentuk G. Biasanya G kalian seperti ini atau seperti ini, terserah. Senar 6, fret 3 ditekan oleh manis. Dan di situ ada angka 3 lagi. Terus ditekan pakai clicking senar 2 fret 3. Dipetik secara bersamaan jari jempol dan jari tengah. Seperti itu. Setelah itu jempol turun lagi ke senar 4. Seperti itu. 3-3, 0, telunjuk, tengah, jempol, jempol, telunjuk, tengah. Seperti itu lagi, jempol, jempol, telunjuk, tengah. Setelah itu jari telunjuk 0, 1, napas 1, telunjuk kalian di sini, senar 2 fret 1, fret 2, senar 2 fret 2, senar 2 fret 1, salah terus ini. 1, 0, 1, 0, tengah, telunjuk, tengah, telunjuk, jadi seperti ini. Setelah itu baris bar selanjutnya ini hampir sama dengan yang pertama. Kalian membentuk C. Tiga nol seperti itu. Tiga nol dua nol satu tiga dua satu nol tiga dua satu nol satu nol nol. Saya sedikit cepat karena hampir sama yang seperti pertamanya, cuman yang bedanya di 1 0 1 0 0 0. Gitu. Jadi saya akan ulang lagi lebih pelan. 3 0 2 0 1 3 2 1 0 0 3. Jempol turun 2 1 tengah 0 telunjuk. 1 tengah, 0 telunjuk, pas 0 jari telunjuk di kiri lepas, 0, 0. Seperti itu. Setelah itu kita akan lanjut ke bar selanjutnya. Di situ ada 2-3. 2-3-nya itu seperti ini. Seperti F, yang seperti tadi. Setelah itu 3-2. 3-2, kalian F saja, pasti di situ otomatis. Jari jempol di senar 5 dan memetik senar telunjuk. Memetik senar telunjuk, memetik senar 3 dengan jari telunjuk. Agak ribet ini bahasanya. 3. Seperti itu. 3-2. Terus 3-3. Nah, ini yang agak pening. 3-2. Setelah itu jempol
memetik senar 4 dan telunjuk juga memetik senar 4. Jadi 3 2 3 2 3 3. Setelah itu jari telunjuk lagi. Atau mau pakai jari tengah juga boleh. 3 2. Setelah itu 3 jempol telunjuk di senar 4. Setelah itu jari tengah. Lakukan itu 2 kali. Jempol, jempol, telunjuk, tengah. Setelah itu ada 1 1 1. Nah, kalian mau bentuk F minor di sini. Tapi yang dipetik senar 6. 1 2 3. Dipetik secara bersamaan. Jadi kalau misalnya ini lepas juga bisa. Seperti itu. Setelah itu 3 0. Clicking. Sorry. Clicking memetik, dipetik dengan jari tengah. Setelah itu 0. Jadi seperti ini. Seperti ini juga boleh, atau mau seperti ini juga boleh. Sorry. Nah, seperti itu. Setelah itu lanjut ke bagian bar selanjutnya. Di situ ada 1 3. Dipetik dengan jempol dan jari tengah. Nah, seperti itu dipetik secara bersamaan. Setelah itu jempol turun memetik fret yang kedua, senar yang keempat. 0 telunjuk 2. Jempol lagi. 0 telunjuk, terus ada 3. Kelingking kalian menekan senar 1 fret 3. Setelah itu dipetik dengan senar, dipetik dengan jari manis. 0 telunjuk 1. Ini masih C. Setelah itu ada 3 2. Kalian seperti ini. G dengan jari kelingking di situ. 3 2. Maaf tadi yang salah. Jadi manis di senar 6 fret 3. Setelah itu jadi telunjuk kalian di senar 1 fret yang kedua. Jadi seperti ini. Dipetik dengan jari jempol dan manis. Dipetik bersama. Setelah itu telunjuk di senar 3. Setelah itu clicking baru yang tadi ini benar. Jadi setelah ini. Nah, kayak gitu. Setelah itu telunjuk menekan fret 1, senar 1, tengah lagi, setelah itu jari tengah. Seperti itu. Jadi saya akan memperlihatkan secara perlahan. Nah, setelah itu di bar yang selanjutnya, kalian tinggal C. Setelah itu memetiknya seperti ini. Jempol dan tengah berbarengan. Setelah itu jempol, telunjuk, tengah, jempol, jempol, telunjuk, tengah. Nah, lakukan itu sebanyak 3 kali. Setelah itu di bar yang selanjutnya ada 0, bukan bar selanjutnya, masih bar yang sama. 0 3. 0 3. Masih tetap C. Jadi telunjuk memetik senar 3. Setelah itu jari kelingking kalian menekan senar 1 fret 3. Dilakukan telunjuk tengah, telunjuk tengah. Dilakukan 2 kali. Jadi dari yang ini. Sorry. Nah, seperti itu. Setelah itu lanjut ke bar yang selanjutnya. Ada yang di atasnya yang angka 10 itu. Setelah itu kalian membentuk G di sini. Sama clickingnya di senar yang 1 fret yang ketiga menjadi manis senar 6 fret yang ketiga. Dipetik secara bersamaan 3 3, hampir mirip dengan yang bar-bar sebelumnya. Dipetik secara bersamaan. Setelah itu 0 0 0 dengan jempol di senar 4, telunjuk tengah, jempol, telunjuk, 3 3. 0 0 0 0 0. Setelah itu di sini ada angka 5 di situ. Kalian pecah saja bentuk kuncinya yang tadi. Nah, memetiknya dengan jari manis dan telunjuk. Manis, telunjuk, manis, telunjuk. 5 0 3 0 1 0 3 0 0.
seperti itu. Setelah itu selanjutnya di bar yang ke-11 kalian masih membentuk G yang tadi misalkan seperti ini. Nah, setelah itu jari manis kalian menekan lagi senar 6 fret 3. Cuman yang bedanya jari jempol memetik senar 6, telunjuk memetik senar yang ke-4. Senar yang ketiga. Jadi jempol dan telunjuk dipetik secara berbarengan. Setelah itu jempol. Nah, setelah 0-3 berbarengan dengan telunjuk. Setelah itu jempol 0 sama kayak yang F. Di senar yang keempat, jempol dengan telunjuk. Nah, seperti itu. Jempol berbarengan dengan telunjuk. Setelah itu jempol, telunjuk, tengah. Lakukan lagi jempol, telunjuk, tengah. Lakukan itu 3 kali. Setelah itu di situ ada 1-0. Dipetiknya dengan jari tengah dan jari manis. 1-0, 0, 1-0, 0. Jadi seperti itu. 0-1-0, 0-1-0, 0. Saya akan contohkan. Nah, seperti itu. Setelah itu di baris selanjutnya kalian membentuk E. E di sini bukan E minor tapi E. Setelah itu di situ ada 2-1-0, 0. Dipetik secara bersamaan jempolnya di senar yang ke-5, terus telunjuk tengah manis 3-2-1. Dipetik secara bersamaan. Nah, seperti itu. Atau mungkin ini juga boleh. Setelah itu jempolnya turun di senar yang keempat, terus jari telunjuk dan jari tengah. Nah, seperti itu. Setelah itu jari jempol lagi. Setelah jempol dan telunjuk, di situ ada 1. Nah, pada saat kalian melihat angka 1 di situ di senar yang pertama, telunjuk kalian turun ke senar 1 fret yang pertama. Setelah itu telunjuk manis lagi. Manis, jari telunjuk di tangan kiri lepas. 1-1-0-0-0. Setelah itu clicking di senar yang kedua, fret yang ketiga, di sini masih E. Tengah, telunjuk. Setelah itu di situ ada angka 1. Telunjuk kalian di senar 2 fret 2. Senar 2 fret 1, maaf. Nah, seperti itu. Jadi jari tengah, telunjuk, tangan jari telunjuk tangan kiri lepas, terus tengah, telunjuk. Jadi seperti ini. Lagi lebih pelan. Seperti itu. Setelah itu lanjut ke bar selanjutnya. Sangat panjang. Kalian membentuk A minor di sini. Dipetik secara bersamaan 0-2. Jempol dan telunjuk. Jempol dan telunjuk. Setelah itu sama kayak yang di F atau di G yang sebelumnya, jempol telunjuk. Setelah itu memetik senar 4 berbarengan, bukan berbarengan, gantian dengan jempol dan telunjuk. 0-2, 2-2 jari tengah, 0 jadi jempol, jempol lagi, telunjuk, tengah, jempol lagi, telunjuk, tengah, sorry, jempol, jempol, telunjuk, tengah. Nah, setelah itu 2-2-0-2. Nah, di situ bisa jari telunjuk, jempol. Setelah itu jari telunjuk yang A minor kalian lepas. Setelah itu bisa jempol lagi. Jadi seperti ini. Maaf.
jempol juga boleh. Nah, seperti itu. Setelah itu lanjut ke bar yang selanjutnya, kalian membentuk F di sini. Dipetiknya berbarengan jempol dengan jari tengah. Setelah itu jempol turun 1 3 3 2 1. Nah, seperti itu. Setelah itu 3 3 3 3, jari telunjuknya lepas, jari tengah dipetik, memetik senar 2 dengan jari tengah. Setelah itu jari telunjuknya lepas, setelah itu tekan lagi 1 2, kelingking kalian turun menekan senar 2 fret 3. Setelah itu dipetiknya dengan jari tengah. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Saya akan ulang lagi lebih pelan. Nah, jadi telunjuk jari lain. Saya tuh bar selanjutnya akhirnya hampir beres juga. 3 5, jari telunjuk kalian di senar 6 fret 5. Senar 6 fret 3, kelingking kalian senar 1 fret 5. Dipetik secara bersamaan. Saya tuh 0 0 0 0 0, jempol di senar 4, telunjuk dan tengah. Nah, seperti itu. Berbarengan jempol di senar 4, telunjuk tengah. Lakukan itu sekali. Setelah itu dipetik lagi. Nah, seperti itu. Jadi 3 5 0 0 0 3 0 0 0. Setelah itu kalian melihat di situ ada 3 2 0 1. Kalian membentuk kunci C di sini. Cuman kelingkingnya senar 1 fret 3. Setelah itu dipetik secara bersamaan. Saya tuh jempolnya turun 3 3 2 0, telunjuk 1, jari tengah 0 0 1 0. Jadi seperti itu. Jadi saya akan ulang dari yang 5 3. Sorry. Nah, seperti itu. Setelah itu hampir terakhir ini, setelah itu kalian memetik masih C, hampir sama dengan yang, nah, seperti itu, hampir mirip, cuman ya kita ulang saja. 3 0 berarti jempol di senar 5 dengan tetap formasinya C. 0 3 0 3 0 dipetik bersama dengan manis. Setelah itu jempol turun ke senar 4, tunjuk, jempol, telunjuk. Setelah itu ada angka 3 di situ. Angka 3 berarti jari kelingking senar 1 fret 3. 3 0 telunjuk. Setelah itu jari tengah dulu. Baru yang tadi, yang ini. Ya, kalian sudah pelajari juga. Dipetik secara bersamaan, setelah itu telunjuk. Itu dipetik. Jadi jempol, jempol, telunjuk, tengah. Nah, saya akan ulang bagian yang terakhirnya secara pelan. Nah, saya akan ulang dari awal sampai akhir. Semoga tidak memakan waktu lama. Kalian lihat dan kalian bisa contohi kalau misalnya kalian sudah lancar jadinya seperti ini.
Maaf saya lupa. Sebentar, saya akan ulang. Jadi seperti itu, kalau misal kalian melihat ada perbedaan, mohon maaf, itu ada yang sedikit improve. Jadi seperti itu fingerstyle Indonesia Pusaka. Nah, jadi seperti itu fingerstyle Indonesia Pusaka. Semoga kalian semakin mahir dalam memainkan fingerstyle, terutama di lagu-lagu nasional, dan juga kalian bisa mencari nadanya sendiri, kuncinya sendiri, dan ketikannya seperti apa. Nah, jadi kalau misalnya kalian kesulitan dengan tabnya di bawah, ingat ada linknya saya kasih supaya kalian bisa belajar kalau misalkan kalian lupa. Nah, ketikan itu tidak harus mutlak seperti itu, tapi bisa juga kalian aransemen sendiri asal nadanya nyambung. Ya, begitu saja video tutorial kita pada kali ini. Semoga kalian semakin lancar main fingerstyle, terutama lagu-lagu nasional. Berasa di Javu. Ya, begitu saja video kita kali ini. Tunggu saya di video selanjutnya.